Hi guys, berikut ini cara memindahkan kontak ke kartu SIM Realme. Nah, memindahkan kontak ke kartu SIM akan mempermudah kalian apabila kalian mengganti HP baru. Nanti kontak yang ada di HP lama akan berpindah ke HP baru. Okey, berikut ini tutorial. Yang pertama, silakan buka aplikasi kontak di HP. Kemudian pilih ikon 3 titik di atas. Selanjutnya pilih kelola kontak. Setelah masuk di bahagian menu kelola kontak akan tampil beberapa pilihan. Nah, kalian pilih kontak kartu SIM. Kalau kalian menggunakan dua kartu SIM seperti saya, tinggal pilih salah satu SIM yang digunakan. Okey, di sini saya pilih kartu SIM kedua. Untuk memindahkan kontak dari penyimpanan internal HP, pilih ikon 3 titik lagi. Lalu pilih impor dari perangkat. Nah, setelah itu akan tampil semua daftar kontak yang ada di HP kalian. Di sini kita dapat memilih kontak yang ingin dipindahkan atau kalian ingin memindahkan semua kontak yang ada. Nah, ketuk ikon bulat di atas sini. Otomatis semua kontak akan ditanda. Kemudian pilih impor. Nanti semua kontak akan tersimpan di kartu SIM. Kalian tunggu proses sampai selesai. Jadi di sini saya hanya menunjukkan cara untuk memindahkan kontak ke kartu SIM. Okey, semoga bermanfaat.